Oke, ini di sini tuh partikelnya kayak segitiga begitu coy, mantap banget dah tuh. Kayak apa ya? Ya pokoknya ini gitu, dan panahnya juga anjay, ini panahnya pelangi coy. Oke, di sini kalau misalnya kita ngebunuh hewan, asapnya lihat nih. Magic ya tuh. Jadi kayak pelangi begitu asapnya, dan mantap dah coy ya. Halo teman-teman, welcome back to Rafli Channel ya. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan ya, jadi di episode kali ini saya akan showcase lagi sebuah tekstur yang mungkin keren atau mungkin kalian suka juga untuk tekstur ini. Jadi karena emang udah banyak yang bilang, "Bang, showcase tekstur lagi, Bang. Showcase bla 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 bla." Ya, makanya saya showcase lagi tekstur ini. Dan tekstur ini ya saya direkomendasiin sama kayak biasa di LINE ya. Saya dapat dari subscribers. Jadi ya bagi kalian yang nanya, "Dapat dari mana, Bang, tekstur shader?" Ya, beberapa ada yang dari subscribers. Makanya subscribers itu ya berharga coy ya. Makanya saya terima kasih untuk yang udah rekomendasiin, dan mungkin langsung aja saya akan showcase. Ya, jadi di versi versi lagi ya. Jadi di tekstur ini adalah tekstur buatan siapa yang nggak tahu deh coy ya. DCS tekstur versi 2. DCS tekstur modifikasi by tuh namanya coy ya. Oke. Ya, jadi nanti mungkin kalau misalnya yang rekomendasiin ini punya channel YouTube, saya taruh di deskripsi ya, apa namanya, link channelnya. Dan oke, jadi mungkin kurang lebih ya langsung aja mungkin kita akan showcase dan kita akan keluar dulu. Oke, ya, wallpapernya berubah coy. Wallpapernya background lobbynya ini berubah jadi ya ada skin dia kali ya. Dan ini juga DCS tekstur. Mungkin ini skin yang buatnya kali ya, yang di belakang tuh coy, backgroundnya warna merah. Ya, mungkin kita langsung aja lihat di settingan nggak berubah di. Oke, kayaknya nggak ada perubahan sih ya. Ini jadi ada beberapa yang spesial di tekstur ini, makanya saya showcase coy. Saya nggak bisa showcase yang terlalu simple gitu, nyari yang agak spesial gitu coy. Oke, sip. Kita akan coba DCS tekstur. Dan oke, sip. Mana sih? Oke, ini dia. Dan ya, jadi di tekstur ini, oh, teksturnya sama kayak tekstur saya dulu ya. Ini orang hampir sama coy. Orang kayak, oke, di situ ada kayak asapnya juga, redstone-nya. Jadi ini orang hampir sama kayak yang saya dulu ya, yang saya di Quantum ya, shader yang digabungin coy. Dan untuk oke, bentar. Ini airnya kayak gini. Itu kayak ada partikelnya coy, sumpah. Bentar ya. Coba tuh, kalian lihat nggak kayak ada partikel nih tuh, nah kan. Ya, jadi kayak ada partikel begitu coy, dan ini mantap. Oke, sip ya, jadi kita akan coba ke sini. Dan ini panahnya juga keren, saya suka banget tuh panahnya, ada efek kayak bintang-bintang pelanginya ya, ini GGWP dah. Dan kalau kalian tuh di sini tuh jadi partikel juga ada coy, segitiga begitu kayak Illuminati ya. Oke, jadi ini ada kayak partikel segitiganya gitu. Kalau dari efek potion atau efek kayak apa gitu ya, ya pokoknya kayak potion gitu coy. Ya, di sini juga kalau misalnya kita ngebunuh hewan, dia bakal begini coy asapnya. Magic gak tuh? Wow. Oke, itu keren banget coy asapnya, sumpah dah. Ya, jadi asapnya ini berubah jadi pelangi-pelangi. Malah beatbox aja. Ya, jadi pelanginya. Jadi asapnya berubah, dan ini juga saya paling suka sih sama. Bentar, kita ngebunuh hewan dulu kali ya. Kita harus rela ngebunuh hewan coy, demi ya demi konten. Tuh, kok nggak nongol? Tuh kan? Ya, tuh asapnya kayak gitu kurang lebih, dan itu cukup lama hilangnya ya, durasi 1-4 detik lah. Ya, jadi kalau kalian pengen coba, bisa langsung coba aja, linknya ada di deskripsi. Dan ini ya bisa di versi 1.4. Ini saya nyobanya di versi 1.4 ya, waktu belum 1.5 kayaknya ya. Ya, jadi ya mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu. Dan ada ender pearl juga. Ender pearl ya, apa sih namanya, ender yang ya ender pearl kayaknya. Dan ini juga sama, dia ngeluarin kayak asap-asap gitu coy. Itu kan ini karena emang ender pearl itu pearl apa sih ya, karena emang ender pearl itu ada asapnya, jadi dia pelangi begitu asapnya coy. Dan ini bener-bener magic jar, ini keren dah. Menurut saya rekomendasiin banget untuk kalian. Ya, jadi mungkin kurang lebih begitu untuk spesialnya. Dan kita siangin dulu bentar. Ini juga kalau hujan dia partikel airnya beda ya, karena emang dirubah sama yang buatnya, partikel airnya jadi agak beda. Dan mungkin kita akan coba ya, kita water clear dulu. Oke, sip. Oke, tuh magic ya. Ini keren loh ender pearl-nya. Ini warna ender pearl-nya juga biasanya hijau, ini jadi merah di modif sama yang buatnya. Dan menurut saya sih keren ini ya, ini cerdik lah yang buat editor ya. Oke, jadi ini bisa di versi 1.4 Minecraft PE ya. Dan di 1.5 kalian coba aja ya, semoga aja bisa coy, karena ya ini mungkin support juga kali ya di 1.5. Oke,
Jadi kalau kalian pengen download bisa langsung aja, dan kalian bisa saran aja nanti ya, kalau misalnya itu komen aja di bawah mau showcase tekstur apa, PvP atau fightful atau apa. Dan ini saya paling suka sama panahnya dah. Panahnya itu berbentuk banget coy, enggak polos gitu ya. Dan ya di sini juga panahnya pelangi begitu. Ya, pokoknya ini magic jar. Oke, bentar kita coba. Nah, ini juga armornya beda. Tuh. Armornya jadi pelangi juga sama, dan ya kurang lebih ini armornya kayak dimodif ya, begitulah ya. Tuh, kayak gitu coy kurang lebih. Dan ini menurut saya keren banget sumpah dah. Ini yang ngebuat cerdik dah otaknya ya. Oke. Jadi ini benar-benar magic lah pokoknya. GGWP teksturnya di sini kalau misalnya kita apa ya, berarti ini untuk tekstur PvP juga kali ya. Oke lah, tuh kalau dari depan kayak gini tekstur pelanginya, armornya, celana segala macam bla 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 ya, kayak gitu coy. Dan mungkin kayaknya ya kayak gitu doang ya untuk tekstur ini. Saya paling soalnya saya bentar dah, kalau misalnya kalian pengen kirimin link tekstur atau link apa itu, saya nggak bisa showcase yang udah pernah saya showcase, atau kalian tuh ngegabungin dari tekstur-tekstur yang pernah saya showcase gitu. Jadi saya nggak bisa nge-showcase itu lagi, karena ya saya nyari yang unik kayak gini coy. Jadi minimal ada beberapa keunikan lah di tekstur kalian untuk yang saya showcase. Jadi ya saya bisa apa ya, bisa untuk jadiin kontennya gitu ya, bla 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 apa gitu yang mantepnya. Jadi jangan yang polosan gitu coy, dari quantum shader, dari tekstur yang pernah saya pakai dicampurin ke satu tekstur kalian. Nah ya yang kayak gitu saya nggak bisa showcase coy, karena udah pernah gitu ya, takutnya ntar ada yang komen, bang ini kan udah pernah di showcase atau apalah gitu ya. Jadi ya kayak gitulah ya. Oke, jadi mungkin kayaknya kurang lebih, ois gembel malah meledak dah. Oke, malah meledak anjir. Oke, jadi ya ini salah tadi coy, saya malah meledakin apa namanya, lupa dah yang ada di end portal kayak itu. Ya jadi ya kurang lebih teksturnya begitu, tadi ledakannya juga partikelnya beda ya itu tadi coy. Oke, jadi ya kurang lebih kayak gini. Kalau kalian pengen download bisa langsung cek aja di deskripsi linknya. Dan ini jadi coba kita ke bagian bloknya ya, kita showcase bloknya, karena tadi saya hanya showcase yang ya yang inti dari tekstur ini aja coy. Jadi di bagian blok nya itu kurang lebih kayak gini, 32 ya. Ya, 32 kali 32 kayaknya blok-bloknya 32. Ya. Jadi di sini juga gold bloknya, gold block. Ya gold bloknya masih sama ya di sini, dan di sini juga ya kurang lebih masih pada sama sih coy ya, gold block dan segala macamnya. Dan jadi kurang lebih ya di sini juga sama, masih sama kayak gini teksturnya. Jadi saya juga ya intinya di tekstur ini tuh yang diubah itu yang spesial itu adalah partikelnya ya, partikelnya itu mantap, partikelnya jadi pelangi rata-rata. Dan raw juga sama ya, apa namanya, panahnya juga beda jadi warna pelangi. Dan nah ya ini coy, ini blast juga sama, dia asapnya jadi warna pelangi. Ini yang teneter jadi nggak serem coy ya kalau pelangi begini. Ya jadi kurang lebih kayak gini tuh, pokoknya semua yang berbau dengan asap, mau itu ledakan creeper mungkin sama kali ya, atau hewan yang mati dibunuh itu jadi pelangi juga sama coy ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan mungkin kita akan coba ke bagian torsnya, saya pengen tahu bagian torsnya sama apa beda ya, tapi ya semoga sih beda gitu. Ya oke, cuma coba di bagian torsnya, saya nggak tahu ini ada dynamic light pay nya apa enggak, tapi kayaknya oke bentar ya. Kayaknya di bagian tors ini dia nggak ada ini ya, tambahan dynamic light pay ya. Kayaknya torsnya biasa, jadi nggak nyala coy ya. Dan oke, kayaknya gitu doang sih ya. Nggak ada yang terlalu spesial lagi di tekstur ini. Dan ya mungkin kayaknya udah kali ya, itu doang ya untuk video kali ini. Oke, jadi mungkin kayaknya oke, bentar ya, bentar coy. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan jangan lupa juga kalian like, comment, share, dan subscribe juga ke channel ini. Dan jangan lupa juga kalian support terus channel ini. Semoga bisa 100k tahun ini, amin ya. 100k tenang coy, saya insya Allah kalau ada rezeki ya giveaway besar-besaran ya, insya Allah ya. Doain aja. Dan oke, jadi mungkin kayak segini aja untuk video kali ini. Sekali lagi ya, semoga aja kalian suka dengan teksturnya. Dan saya udah bagiin tekstur lebih dari 50 tekstur atau 100 tekstur kali ya saya bagiin selama ini coy. Ya jadi mungkin kayaknya itu aja. Dan ya untuk info-info selanjutnya kalian bisa follow aja Instagram saya @rafli2107. Di sana saya ya info-infonya banyak banget ya coy ya pokoknya. Dan oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak, dan see you next time.